Realme telah meluncurkan 3 perangkat baru ke pasar Indonesia pada 22 Maret 2022, yaitu Realme GT 2 Pro, Realme Narzo 50, dan Narzo 50 A-Frame. Realme Narzo 50 A-Frame merupakan ponsel yang ditargetkan untuk memenuhi segmentasi pasar pengguna yang gemar bermain game. Seri ini membawa ciri khas produk kelas entry level, mengingat harga HP Realme Narzo 50 A-Frame yang memang sangat terjangkau. Ponsel ini hadir dengan membawa penawaran terbaik di kelasnya, seperti prosesor yang mumpuni, kamera beresolusi tinggi, serta baterai tahan lama menjadi nilai jual utamanya. Simak ulasan lengkapnya dalam video ini. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe-nya dulu dan tekan tombol notifikasinya, agar Anda lebih mudah mengakses informasi-informasi terbaru dari kami. Realme memposisikan Narzo 50 A-Frame sebagai the best gaming experience in entry level. Ponsel ini disebut menjadi yang terbaik di antara produk Narzo 50 series lainnya. Di kelas harga 1 jutaan atau 2 jutaan, Realme Narzo 50 A-Frame hadirkan spesifikasi mumpuni. Untuk spesifikasi, sebenarnya seri ini membawa ciri khas produk kelas entry level. Wajar saja mengingat harga HP Realme Narzo 50 A-Frame yang memang sangat murah. Narzo 50 A-Frame memiliki ukuran bodi yang terbilang tipis dengan ketebalan 8,1 mm. Layarnya berjenis IPS LCD berbentang 6,6 inci, beresolusi Full HD Plus 2408x1080 pixel. Tingkat kecerahannya mencapai 600 nits. Realme mengandalkan chip Unisoc T612 sebagai komponen utama hardware Narzo 50 A-Frame. Prosesor jenis ini memang belum sepopuler Snapdragon atau Helio, tetapi belakangan mulai banyak merek populer yang menggunakannya. Chip tersebut turut dipasangkan dengan RAM 4GB dan dua pilihan storage 64GB dan 128GB. Kapasitas penyimpanannya juga dapat diperluas hingga 1TB menggunakan slot microSD yang tersedia. Di bagian fotografi, rangkaian kamera pada Narzo 50 A-Frame turut didukung oleh fitur penunjang fotografi yang mencakup kamera utama 50MP. Kamera depth 0,3MP dan kamera makro 2MP. Realme turut menyematkan kamera selfie 8MP dalam sebuah nok berbentuk tetesan air. Untuk menunjang kebutuhan daya, ponsel ini membawa kapasitas baterai mencapai 5000 mAh dengan dukungan pengisian daya 18 Watt. Fitur lain yang tersedia pada ponsel ini mencakup Wi-Fi, Bluetooth 5.0, speaker, audio jack 3,5 mm, dan sensor sidik jari yang merangkap pada tombol power. Di Indonesia, Narzo 50 A-Frame tersedia dalam pilihan warna flash black dan flash blue. Realme Narzo 50 A-Frame bisa dibanderol di kisaran harga Rp1.999.000 untuk RAM 4/64GB. Sementara untuk model RAM 4/128GB berada di kisaran harga Rp2.199.000. Berbeda dari seri Narzo lainnya, ponsel ini hadir tanpa disertai dengan adaptor charger dalam kotak kemasan. Demikian ini menjadi salah satu bentuk upaya Realme dalam beradaptasi menciptakan lingkungan yang lebih baik. Demikian ulasan dari kami terkait spesifikasi Realme Narzo 50 A-Frame. Terima kasih sudah menyimak video ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.